Menarik hari ini edisi Melaka Memilih. Amanat terbaru Hadi Awang mahu penyokong PAS undi Perikatan Nasional tolak Barisan Nasional jika berlaku pertembungan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidau Syatir dalam M News. PAS akan menyokong calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka dalam pertembungan dengan Barisan Nasional, kata Presiden Abdul Hadi Awang. Ketetapan ini menyusuli keputusan PAS untuk menggunakan lambang Perikatan Nasional mengabaikan pengumuman sebelum ini bahawa ia akan menyokong penyandang dalam pertembungan di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kita sokong calon Perikatan Nasional, kata Abdul Hadi pada sidang media di Mesyuarat Agung Tahunan PAS ke-67. Amanatnya, kita kepada ahli pendukung Perikatan Nasional dan PAS telah bersetuju akan bersama Perikatan Nasional dalam pertembungan ini, ujarnya. Ditanya mengenai rundingan pilihan raya negeri Melaka dengan UMNO yang menjadi persoalan lantaran pertembungan yang nampak seperti tidak dapat dielakkan, Hadi sekadar menjawab terpulang kepada UMNO nak kerjasama dengan Perikatan Nasional atau tanding sendiri. Pagi ini, Barisan Nasional mengumumkan senarai calonnya di kesemua 28 kerusi di DUN Melaka. UMNO akan bertanding di 20 kerusi, MCA dengan 7 kerusi dan MIC dengan 1 kerusi. Hadi berkata PAS masih lagi terbuka untuk berunding dengan semua parti bagi mengelakkan pertembungan antara parti-parti pemerintah. Kita tengok senarai penamaan calon Lusa nanti macam mana, katanya. Bila sebut kerjasama, maka mestilah berlaku pemberian kerusi antara parti-parti. Bukan sahaja Perikatan Nasional, termasuklah Perikatan Nasional. Bahkan di Melaka ini melibatkan bukan sahaja PAS Bersatu, termasuk Parti Gerakan. Digerakkan akan bertanding. Hadi memaklumkan calon PAS yang akan mewakili Perikatan Nasional akan diumumkan petang ini. Sekurang-kurangnya kita tanding 1/3 kerusi, katanya. Sekian buat kali ini. Untuk berita yang lebih menarik, jangan lupa like, komen dan subscribe M News. Jumpa lagi.